Permisi Bu, apa interviewnya sudah dimulai? Maaf tadi saya kejebak macet. Dasar orang susah. Udah jelas kamu telat, masih nanya lagi. Apa kamu senyum-senyum? Mau nantangin saya? Enggak Bu, setahu saya interviewnya dimulai jam 8. Tapi ini kan masih jam setengah 8 Bu. Kamu gak usah banyak omong ya. Kamu mau saya usir dari sini? Sepertinya ada yang gak beres. Kenapa interviewnya dimulai lebih cepat? Belum kerja aja udah telat. Gimana nanti pas udah kerja? Bu, saya yakin kalau dia diterima di sini pasti banyak buat masalah. Maaf, apa boleh saya pinjam bolpen? Saya mau ngisi data ini. Pinjam bolpen, enak aja. Kita kan saingan di sini. Udah, cukup. Mana CV kalian? Nah, gini dong. Kalau kayak gini kan semuanya jadi lancar. Di perusahaan ini, semua urusanmu akan berjalan mulus. Hei, mana CV kamu? Ini, Bu. Tapi saya nggak punya uang. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah berharap masuk ke perusahaan ini. Kalau nggak punya uang, nggak usah ngelamar di sini. Ya udah Bu, kita percepat aja interviewnya. Oh, jadi gini cara kamu nerima karyawan? Kalau iya kamu mau apa? Udah banyak omong, nggak punya uang. Mending kamu pergi dari sini. Permisi Madam Sari, ini berkasnya. Sebentar lagi interview akan dimulai. Terima kasih Pak David. Oke, kita mulai sekarang aja ya. Jadi ibu ini Madam Sari? Iya benar, saya sudah curiga kenapa kamu mulai interviewnya lebih cepat. Karena kamu mau terima suap dari dia kan? Perbuatan kamu ini bukan saja melanggar prosedur perusahaan, tapi juga melanggar hukum. Pak David, segera kamu laporkan mereka berdua ke pihak yang berwajib.